Baiklah, bergelar penyanyi hip-hop tidak menghalang kumpulan Tiga Swagger menjadi duta amal The New Leaf Yayasan Chow Kit. Anjuran Pelajar Perhubungan Awam UITM Shah Alam, kumpulan ini bakal mengadakan mini konsert serta mengumpul dana bagi yayasan tersebut. Bukan sahaja mahu beramal, kumpulan ini berhasrat mengembalikan kegemilangan Chow Kit pada majlis makan amal itu nanti. Kalau boleh, dengan student UITM ni, kami nak bawa balik zaman kemeriahan Chow Kit tu dekat situ. Dan ada penduduk KL sendiri tak jejak kaki dekat Chow Kit. Kami sendiri memang membawa diri kita orang ni sebagai contoh untuk yang ada, seperti saya daripada Rough Edge, the Fabulous Cat, sekarang Tiga Swagger. Saya bawa dia orang kenal dunia charity dulu, baru kita kenal dunia entertainment yang sebenarnya. Selain konsert, pihak penganjur turut mengadakan penjualan lukisan yang dilukis oleh kanak-kanak Yayasan Chow Kit. Kami akan selain daripada artis dan juga VIP yang kami panggil, akan ada juga lukisan-lukisan yang kami akan siarkan di sana, di mana lukisan itu sendiri dilukis oleh kanak-kanak yang dilindungi oleh Yayasan Chow Kit itu sendiri, di mana dan lukisan itu akan dilelong oleh Yayasan Chow Kit kemudian harilah, dan kami cuma menolong untuk mempromosikan lukisan tersebut supaya mudah urusan mereka di kelab. Konsert amal ini turut menampilkan beberapa artis popular antaranya Najwa Latif, Lah V.E., Amanda Miss Boon dan Diana Amir. Majlis makan malam The New Leaf bakal berlangsung di Restoran Zamzam Shah Alam pada 6 Disember pukul 8 malam.